Saat ini para pengungsi Rohingya sedang berada di depan kantor gubernur. Mereka kembali diantarkan ke kantor gubernur setelah sebelumnya mereka ditolak di Selawah, di Bumi Pramuka Selawah. Ada kepentingan apa, Pak? Saat ini mereka sudah berada di tempat ini untuk ditampung sementara. Mereka berada dekat. Jangan dekat lagi, Bang. Kantor. Jangan berkerumun di sini, Bang. Mereka berada di depan kantor. Menunggu penanganan selanjutnya. Kita lihat nanti akan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan mereka saat ini. Yang pasti mereka saat ini ditampung di depan kantor gubernur karena mereka ditolak di Aceh Besar. Masyarakat sudah mulai berkerumun di depan kantor gubernur. Berhubung pengungsi Rohingya diantarkan kembali ke depan kantor gubernur. Saat ini pukul 2 subuh. Sebelumnya mereka diantar ke Bumi Perkemahan Selawah, tapi ternyata sampai di sana mereka ditolak oleh masyarakat. Dan akhirnya kendaraan putar balik dan mereka kembali di drop di kantor gubernur karena sekarang kondisinya sudah malam dan kantor gubernur itu dalam keadaan terkunci, sehingga mereka ditempatkan di depan gerbang kantor gubernur.